Saya sudah terangkan kemarin bahwa perang Hunain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksanakan pasca Fathu Mekah. Setelah Fathu Mekah, Rasulullah menyerang Hunain. Hunain itu sebuah tempat di Taif. Sebuah tempat di Taif ada namanya Hunain. Diserang oleh Nabi SAW, dan kemarin sudah saya terangkan bahwa perang Hunain itu merupakan perang di mana jumlah kaum muslimin lebih banyak daripada jumlah kaum musyrikin. Satu-satunya perang di mana ketika Rasulullah SAW melaksanakan perang tersebut, jumlah kaum muslimin lebih banyak daripada jumlah musyrikin. Itu pada perang Hunain. Yang kemudian Nabi SAW mendapatkan ghanimah yang cukup banyak. Tetapi subhanallah, Nabi pulang ke Al-Madinatul Munawwarah sama sekali tidak membawa ghanimah sepeser pun. Kemana ghanimah yang banyak itu? Langsung oleh Nabi SAW disedekahkan kepada al-mu'allafatu qulubuhum, orang-orang yang baru masuk Islam. Seperti kemarin saya terangkan, ada orang datang kepada Rasulullah setelah Nabi SAW mendapatkan ghanimah yang cukup banyak dari perang Hunain itu. Kemudian orang itu mengatakan, wahai Muhammad, katanya kamu Nabi yang terkenal pemurah dan dermawan. Akhirnya Nabi SAW memberikan beberapa, bahkan bukan hanya puluhan, bahkan ratusan kambing diberikan kepada beberapa orang yang al-mu'allafah qulubuhum, yang mana mereka itu masih baru pertama kali masuk Islam. Dan akhirnya kedermawanan dan kemurahan hati Nabi SAW itulah yang menjadikan penduduk Taif masuk Islam semuanya, karena mereka takjub akan kebaikan akhlak Habibuna Muhammad SAW. Ada dari mereka yang awalnya sangat membenci Rasulullah, kemudian oleh Rasulullah SAW diberi beberapa kambing, beberapa unta yang cukup banyak. Lalu mereka, orang yang awalnya benci ke Rasulullah ini datang ke kaumnya. Wahai kaum, ayo kita masuk Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqra. Sesungguhnya Muhammad ini kalau sudah memberikan sedekah, maka beliau sama sekali tidak takut miskin. Tidak takut miskin. Akhirnya itulah yang menyebabkan penduduk Taif masuk Islam mengikuti Rasulullah SAW.